ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Tempat kami menghadapi segala masalah-masalah kami, ya Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda serta seluruh umat Islam, yang telah mendapatkan kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa isteri kami, dosa anak-anak kami, dosa adik-beradik kami, dosa jiran-jiran kami, dosa seluruh umat Islam sama ada yang telah terpaksa. Bersama kami pada hari ini, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengadu seluruh kekurangan kami, ya Allah. Tiada upaya kami, tiada helah kami, ya Allah, kecuali dengan pertolongan dan iradatmu, ya Allah. Ya Allah, tiada kekuasaan bagi kami kecuali kekuasaan yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami yang telah meninggal, dosa adik-beradik kami, ya Allah, yang telah meninggal kami, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, khususnya, ya Allah, kepada ahli keluarga terdekat kami, ya Allah, Hajah Asmah binti Khadijah, Hajah Asmah binti Khadijah ataupun Hajah Asmah binti Sulaiman, serta Haji Nur kami, ya Haji Allah, Mamat, Haji Nur bin Mamat, Nur Aziah dan binti Hasmah, kekanda kami Nur Aziah, Nur Aziah binti Haji Hasmah ataupun Nur Aziah binti Haji Nur. Kesemua, ya Allah, kau lapangkanlah kubur mereka, ya Allah, seluas-luas mata memandang, ya Allah. Kau jadikanlah kubur mereka, ya Allah, tempat persemadian mereka, ya Allah, taman daripada taman-taman surga, ya Allah. Jauhkanlah kubur mereka, ya Allah, tempat persemadian mereka, ya Allah, lubang daripada lubang-lubang neraka, ya Allah. Kau bersihkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah, sebagaimana kain putih yang telah dikotori kau sucikan menjadi putih bersih, ya Allah. Kau gantikanlah kepada mereka, ya Allah, lebih kebaikan apa yang mereka perolehi di dunia dulu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kau rahmatilah hidup mereka, ya Allah, di alam sana, ya Allah. Kau jadikanlah kami, ya Allah, anak-anak yang soleh, solehah, yang sentiasa mendoakan mereka, ya Allah, yang sentiasa mohon keampunan untuk mereka, ya Allah, kerana doa-doa daripada anak-anak yang soleh menjadi tali hayat kepada mereka di dunia ini, ya Allah, beserta amalan-amalan soleh, sedekah-sedekah jariah yang mereka buat dulu di atas bumi. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadi ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرات النيران وصلى الله على سيدنا محمد